Mathalan, sebagai contoh, idza qulta hadara Muhammadun. Kalau kita sebut hadara Muhammadun, fa Muhammadun marfu'un. Muhammad di situ dalam keadaan marfu'. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadhi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyah, kerana dia menjadi ma'mul kepada amil yang menghendaki dia tu rafu' menjadi fa'il. Apa dia amil tersebut? Wa hadzal 'amilu huwa hadara. Fa in qulta ra'aitu Muhammadan, kalau tukarkan perkataan hadara tu kepada ra'aitu, taghayyara halu akhiri Muhammadun ila an-nasbi, berubahlah keadaan akhir Muhammad kepada nasab. Li taghayyuril 'amili bi 'amilin akhar, kerana berubahnya amil yang pertama, amil pertama hadara, bi 'amilin akhar, kepada amil yang baru iaitu ra'aitu, yaqtadi an-nasba, yang amil kedua tadi nak perkataan tersebut nasab, wa huwa ra'aitu. Fa idza qulta hazaitu bi Muhammadin taghayyara halu akhirihi ila al-jarri, ketika masuk huruf jar bi Muhammadin, berubahlah keadaan akhir Muhammad kepada jar. Li taghayyuril 'amili bi 'amilin akhar yaqtadi al-jarra wa huwa al-ba, kerana berubahnya amil kepada amil yang menghendaki Muhammad dalam keadaan jar. Apa amil tersebut? Adalah huruf ba. Maksudnya, contoh yang diberikan oleh Syekh Muhyiddin untuk peringkat mubtadi, sebelum kita masuk mauduan, bila kita nak bincangkan rafu', seekor otak fa'il, senang cerita kan. Okay, bila nak contohkan nasab, ambil contoh maf'un, bila nak contohkan jar, masukkan huruf jar. Ibarat kita tak tahu lagi wazaif-wazaif lain yang marfu'at yang lain, mansubat yang lain, ataupun majrurat yang lain. Wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilah dhahara laka anna akhir al-kalimah, kalau kamu perhatikan contoh-contoh tadi, kamu akan nampak secara jelas akhir kalimah tersebut, wa huwa dal, akhir kalimah apa? Dal lah, lam yataghayyar. Dal tu hadara Muhammadun pun dal akhir, raaitu Muhammadan pun dal ke akhir, bi Muhammadin pun dal juga akhir. Dal tu sendiri tak berubah. Wa annal ladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, yang berubah adalah keadaan huruf tersebut. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal, kamu tengok yang pertama dal tu marfu', wa mansuban fil mithalis tsani, yang kedua dal tu mansub, wa majruran fil mithalis salis, dan dal tersebut majrur dalam contoh yang ketiga.